Perlakuan Al-Ghazali pada Safia buat Maya dan Mulan Jamila dibandingkan. Meski terlahir dari ibu yang berbeda, Al-Ghazali dan Safia Ahmad dikenal memiliki kedekatan yang cukup akrab. Bukan hanya bersama Al, Putri Ahmad Dhani itu juga dekat dengan saudaranya yang lain yakni El Rumi dan Dul Jailani. Namun sayang kedekatan anak-anak Ahmad Dhani ini justru akhirnya membuat Maya Estianti istri Irwan Musru dan Mulan Jamila istri Ahmad Dhani tak hentinya dibandingkan. Ya, seperti yang diketahui bersama sebelum menikah dan memiliki anak dengan Mulan Jamila, Ahmad Dhani terlebih dahulu menjalani biduk rumah tangga dengan Maya Estianti. Layaknya adik kandung sendiri, baik Al, El, maupun Dul tak segan untuk mengumbar kedekatan dengan dua adiknya tersebut. Seperti yang dilansir melalui unggahan Al, di akun Instagram pribadinya, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Dalam unggahannya itu Al-Ghazali memamerkan momen saat merangkul Safia yang sudah beranjak remaja. Tak kalah dengan sang kakak, Safia juga memiliki paras yang cantik dan tubuh tinggi. Namun kedekatan Al dengan adiknya itu justru membuat Maya dan Mulan kembali dibandingkan netizen. Berbanding terbalik dengan nyinyiran netizen, beberapa waktu lalu Al sempat mengungkap bahwa sebenarnya Maya dan Mulan sudah berdamai. Meski demikian keduanya enggan untuk mengungkapkannya ke publik. Adanya fakta ini rupanya membuat Al-Ghazali lega. Maklum, istri Irwan Musri itu punya memori buruk dengan Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Sebenarnya, Al-Ghazali penuh syukur Maya Estianti dan Mulan Jamila saling berinteraksi lagi.